Wis Pak Wahid, pateni nabrak. Piye toki? Piye? Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah berada di transmigrasi Desa Apung, teman-teman ya. Kita sedang mengambil alat penggembur tanah atau kultivator, teman-teman ya, bajak mini yang beberapa waktu kita yang akan kita ambil, namun pada waktu itu kita gagal karena digunakan oleh orang lain, teman-teman ya. Dan kita ini sudah berada di lahan pertanian masyarakat transmigrasi Desa Apung, teman-teman ya. Dan di bawah sana sudah ada Mas Bejo yang sedang menuju ke tempat alat penggembur tanah tersebut, teman-teman ya. Nah, teman-teman, boy, jadi kalau kita lihat dari tekstur tanah di sini kayaknya sangat luar biasa, teman-teman ya. Karena ini kita lihat rumput-rumput ini subur betul, teman-teman. Dan di sana nampaknya kalau tidak salah sana ada, wah, luar biasa, ada apa, warga masyarakat transmigrasi yang sedang mengolah lahan pertanian, teman-teman. Entah mau tanamin apa, mungkin kalau tidak salah sana mau ditanamin semangka, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari bedengannya itu jaraknya jauh dan dua bedengan per baris, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman kita menuju ke tempat alat penggembur tanah, teman-teman, yang akan kita ambil ya. Luar biasa, di sana ada perkebunan pisang, namun kayaknya terkena virus ya, teman-teman ya, karena terkena jamur bakteri jahat. Nah, itu ada Mas Bang Jaka dan Mas Bejo yang sedang mencoba alat penggembur tanah atau kultivator. Kok nguasep ngono? Ya, Bro. Coknya turun mati. Apaan ya? Lama holi tok iki. Oh, ini banjir kan ya? Motor kenal pot kali ini. Iya. Iya, kenal pot. Apaan ya? Ringnya lagi mungkin nih. Ringnya kayaknya kena nih. Baru ganti nyoli. Nampak kepenuhan, enggak mungkin enggak kepenuhan. Enggak mungkin kepenuhan, soalnya kan ukurannya iki wis pas ukurannya. Dipenuhi mana enggak ya, satu umpah kan. Apa gara-gara kuwi enggak dipakai? Mungkin pas buat datang itu. Cok turun mati dia. Kalau dicok terus ya boros. Terima kasih.
Bejawat. Ngeri ngono kayak. Kayak kebakaran iki. Kayak arep arep mesin. Ayo. Ya ring piston wis kena kena. Kayak barang wis suwe juga. Mulai kirang tahun itu. Apanya dia masaknya? Ring piston lah. Ringnya tuh. Ring piston. Ringnya. Pistonnya. Iya, ring. Longgar sudah. Ganti oli begitu deh. Enggak, longgar. Kemarin enggak begitu. Enggak. Nah, tadi kemarin mungkin olinya dikit. Ya, dikit. Iyalah. Ini kan apa kebanyakan oli? Ketendang kan karena banyak oli ketendang kan anu dia masuk-masuk gitu. Kalau buat gali, mampu gak? Coba, buat gali. Nanti gak bisa gali sampai sana, kacau juga. Bisa. Bisa. Oke. Mantap. Bisa. Wes. Oke. Kenapa Mas Nujo? Oh ya, ini gak bisa berhenti ya. Kalau dikasih mati. Iya lah. Ini lah. Gimana orangnya? Oh iya. Nah, ada misuk. Yang ngawasep kayak gini itu piye? Banyak oli mungkin ya? Iya, olinya kayak ngono, kedorong ke piston kan, jadi temakan tuh ya, terbakar. Semoga kebakaran nih. Mudah-mudahan aman kita ya, bisa tahan ya. Nah, mungkin ya bisa tahan lah. Tapi mati ya, ini nge-gym gitu. Nge-gym, mau diganti mesin yang kono ya mesin. Tapi yang kono mesinnya yang aneh juga. Apa itu? Mati juga, gak kelemahan. Masa? Yang kono ya mesin yang rumah, yang kayak gue. Tapi mudah-mudahan bisa digunakan lah. Oh, tanah gembur ini kan? Ya, mudah-mudahan bisa digunakan lah ya, Pak. Insya Allah masih bisa digunakan, teman-teman. Jadi sudah ada kultivator, kita tinggal minta izin lagi sama yang kemarin minjam. Ya, biasanya kita juga mau pakai gitu ya, Om ya. Dan kultivator ini milik apa, Om? Dinas Pertanian atau bagaimana, Om? Ya, milik kelompok tani. Kelompok tani begitu ya. Jadi kelompok tani yang berada di Tanjung Selor. Kemudian bisa kita gunakan dan masih bisa bertahan lama, Pak ya. Jauh masih bisa. Oh, pasang tali barang ya. So, orang singgiret barang ya. Iya, orang singgiret. Iya, perasaan sampean wis ketemu alat senang, senang ya. Tambah semangat meneh, tambah semangat meneh kerjane.
Lah sampean wis kok pas bejo wis wis teko kebun. Iya, tadi pagi-pagi saya sudah sampai kebun jam 6. Nah, selain pengen buat konten, pengen juga melihat kebunnya tuh sudah ada tanamannya, iya. Om, karena ini sudah begitu lama baru ya, tentunya juga enggak bisa ya Om ya. Gatot. Kita di situ terus di kebun terus kan. Nah, kita juga mau kerja, mengerjakan yang lain ngono loh. Bagi-bagi waktu lah. Ini kebetulan lagi enggak ada kesibukan ya, langsung aja ke kebun. Apalagi memang kalau sudah punya tanaman tuh gatal pikiran kita pas itu. Iya, betul. Baru kalau bibit sudah ada nih, meskipun bibit amburadulan Om. Enggak apa-apa lah. Tetap laku aja, yang penting tandur, masalah penjualan dikit nanti. Ini saya enggak tahu penjualannya kayak mana Om. Nanti ke pasar laku aja tuh. Oke lah. Pak Wahid lah. Aku orang ngerti. Oh, sampai nama jeruk pasar lah. Kayu-kayu oke. Kan hutan, enggak tahu hutan punya siapa ke hutan di sana tuh ya. Masih luas betul, besar-besar kayunya ya. Kayunya lah itu bangun-bangun lah ya. Itu kalau punya warga enggak mungkin masih begitu ah. Iyalah. Mungkin sudah punya sudah punya perusahaan kah apa kan? Oh, besar-besar. Kalau kita lihat, sama enggak lihat kah tadi apa? Pertanian di atas sana tuh. Saya lihat di situ ada pertanian. Iya. Ada berapa bedengan yang sudah dikasih mulsa? Ada mungkin 2 hektar kayaknya tuh. Mungkin kita kesana aja Om. Iya. Yuk Om. Ayo. Mungkin gawa munggah apa piye? Ini dia yang bawa nanti ya. Aku sing gawa. Sampean gawa. Ya oke. Oke. Kita teman-teman jadi kameramen Pak Wahid. Iso kah? Engko lak nabrak nang bolak balik. Oh iyalah. Iya Pak Wahid wis sering gawa nih teman-teman. Piye to? Dikosongi sik. Ancak banget. Seram belok kok Om. Ya Rono. Weh. Kok banter. Aduh. Kok banter elek nggowo. Mas aja salto-salto. Mantep ah. Oke. Oke Mas Petro, kita sudah dapat kultivator. Citro wis dijukokke kultivator. Koe ketoke arep saingan karo aku taniane. Koe arep misah dhewe-dhewe. Gak apa-apa yen kowe dadi dalane, Tro. Aku tak terima. Wis Pak Wahid, pateni nabrak. Piye to ki? Piye to?
Alhamdulillah teman-teman. Melayu dewe. Melayu dewe. Apa iki lho pan bali? Kencengan. Pan bali agak kekencengan. Oh, kencang betul. Oke. Nah, ini ngerembuas. Ngerembuas. Teman-teman, mungkin Pak Wahid mungkin akan mau closing karena ini durasinya sudah cukup ya, 15 menit. Monggo. Oke, teman-teman. Jadi terima kasih banget buat atas kehadirannya dan supportnya kepada kami ya. Siap. Nah, jangan lupa dukung channel Mas Bejo Sobo dan Mas Petro ya, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Mohon doanya semoga channel-channelnya kami buat bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin, amin. Dan mungkin video ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.